بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين آمين. Waminha ayyakuna syadidal inayatin bitaqwiyatil yaqin. Dan diantaranya, diantara tanda ulama akhirat. Jadi Imam Ghazali begitu beraninya, beliau begitu hebatnya, beliau begitu yakinnya, beliau kita aja enggak berani itu mengatakan bahwasannya ulama itu ada dua. Kiai ada dua, kiai. Oh, kita di sini kiai ya. Ada dua, ada yang dunia, ada yang akhirat. Kiai ada dua, ada yang dunia, ada yang akhirat. Kemarin ada tamu orang datang kepada saya, dia pernah ketemu sama Kiai Munfasir. Iya, ada Kiai Munfasir tuh kalau ada pesantren bayaran tuh kiai dunia. Ya Allah, alhamdulillah kita enggak bayaran itu. Ngomong begitu aja ngomong. Masyaallah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi aman insyaallah. Kalau beliau kan ngomongnya tegas aja dah. Kiai dunia, hati-hati nih, hati-hati, hati-hati, jangan sampai kita gunakan akhirat kita buat mencari dunia, apa aja dah, ya, jangan kita gunakan akhirat kita buat cari dunia, jangan, nanti kita bakal nyesal. Dan rasa kita di banyak orang pun enggak ada rasanya. Ibarat makanan enggak gurih. Enggak gurih. Enggak wibawa lagi. Bukan kita pengen cari wibawa, bukan. Kita pengen cari kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hati-hati cari jalan supaya kita selamat. Minha, ya. Jadi jangan sampai kita gunakan atribut atau keterampilan agama, atribut atau keterampilan agama buat mencari dunia. Jangan sampai gitu. Ya. Sekarang kan lagi ramai nih ya, ya. Pakai sorban itu ya, nggak taunya trik itu mah. Ya. Jangan sampai itu begitu. Jadi jangan kita gunakan atribut agama, ya. Keahlian agama, ya, keterampilan agama untuk mencari dunia. Jangan. Kita bisa untuk akhirat kita tolongin aja. Nggak usah pakai bayar, nggak tolongin. Kalau dibagi duit ambil, masuk kagak diambil ya, ambil dibagi mah. Kalau minta jangan, mengharap di hati juga jangan. Kok aja gak bagi-bagi duit ya? Itu jangan. Jangan. Ilangin seilang-ilangnya itu. Ilangin. Kenapa? Allah lihat itu di hati kita. Allah lihat itu sama kita. Nah, dia berusaha untuk bersih. Apa diantaranya? Ayyakuna syadidal inayati bitaqwiyatil yaqini. Bahwa ada dia itu sangat perhatian dengan ya kuat keyakinannya, yakinnya kuat, masya Allah, ya, yakinnya kuat. Yakin itu bukan hanya sebatas di bibir, ente yakin, yakin, ente yakin, yakin, semua bilang begitu, tapi kenyataannya ya orang yang yakin tuh patuh, amal ini diamalin. Ini haram ditinggalin, ini makruh ditinggalin. Ya.
ini wajib dikerjain, ini sunnah dikerjain, yang mendekati kepada yang dilarang ditinggalin, padahal enggak dilarang. Takut ke sana ditinggalin, takut sama Allah. Nah, itu namanya ya orang yang yakin. Fa innal yaqina huwa ra'su mali dini, karena sesungguhnya yakin itu adalah pokoknya agama. Ya, modal agama, modal ra'su mali, kepala, mali harta din agama. Maksudnya pokoknya, modalnya. Jadi yakin itu modal. Yakin itu modal. Ada istilah ilmul yakin, ainul yakin, akul yakin. Nah, kemarin sudah saya umpamakan itu ya. Seperti air di gelasnya. Ya. Ini kalau kita tahu di gelas ini ada air, itu namanya ainul yakin. Kita belum lihat, tapi kita udah tahu, itu namanya ainul yakin. Ketika kita udah lihat, nah itu namanya ainul yakin. Tadi ilmu yakin, maaf. Kalau belum kita lihat namanya ilmu yakin. Kita belum lihat kalau air itu di gelas, tapi kita udah tahu kalau air itu di dalam gelas, itu namanya ilmu yakin. Nah, kemudian kita lihat, nah namanya ainul yakin. Lalu kita rasakan, namanya ya hakul yakin. Umpama madu dah di dalam gelas, hakul yakin. Hakul yakin. Kita minum madunya, rasanya apa? Manis. Madu rasanya manis. Lalu ada orang ngancem kita, ditembak kita kalau enggak menurutin dia. Ya. Kalau enggak nurutin bakal ditembak, dieksekusi. Iya. Akan ditembak entar kalau enggak ngaku. Kenapa? Kita enggak mau nurut. Kata dia, madu pahit, madu pahit. Enggak, kita bilang madu manis. Ente tembak dah saya, tetap madu manis. Kenapa begitu? Hakul yakin. Hakul yakin. Nah, kalau umpama dia baru tahu doang, baru ilmu yakin. Nah, kemudian dia ditembak, mau ditembak nih. Ente kalau enggak ngaku, awasnya. Ayo, madu. Dia belum rasain madu. Baru tahu doang madu itu manis. Ya. Lalu dia ditodong pakai pistol, berubah enggak bisa. Kemungkinan berubah ada enggak? Kemungkinan bisa berubah. Kenapa? Baru tahu doang. Tapi kalau sudah merasakan, enggak. Ente mau tembak saya, mau matiin saya, tetap madu manis. Orang kalau sudah sampai hakul yakin kayak begitu. Al-halat begitu, enggak sampai. Oh, di Indonesia saya Siti Jenar. Iya. Tapi kita kebanyakan sampai ceritanya yang bohong-bohong gitu ya. Qala Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam al-yaqinu al-iman kulluhu. Yakin itu adalah iman seluruhnya. Jadi yakin itu iman seluruhnya. Walau Buddha minta alumni ilmu yakin, tidak boleh enggak daripada belajar ilmu yakin mesti. Ini awal ilahu, ya, awal-awalnya kita belajarin. Summa yanfatihu lil qalbi, kemudian terbuka bagi hati tarikuhu, jalannya. Jadi dikit-dikit. Walidzalika, oleh karena itu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul yaqina, pelajari olehmu akan yakin. Wa ma'nahu, maknanya apa? Jalisul muqinina, duduklah kamu kepada orang-orang yang yakin. Duduk. Kita tahu beliau orang yang yakin, duduk sama beliau. Beliau orangnya yakin banget, duduk, jangan sia-siakan, duduk bersamanya. Insyaallah ntar kita ya, kewarnai yakinnya. Ntar kewarnai yakinnya kita. Masya Allah, yakinnya luar biasa. Wasma'u minhum ilmal yakini, dengarkan olehmu dari mereka ilmu yakin. Tadi itu contoh ilmu yakin. Wa wazibu ala iktidai bihim, dan wazibu muwazobah,
tekunlah kamu al-iktida'i, mengikut bihim kepada mereka, ikut mereka. Ya. Ikut kemana-kemana, ikut supaya apa? Liyakwa yakinukum kama qawiya yakinuhum, supaya menjadi kuat yakin kamu sebagaimana kuat yakin mereka. Supaya kuat yakinnya. Ya, jadi yakin, ilmu yakin. Ya, jadi kita ya, emang yakin ini apa ya? Yakin ini sesuatu yang sangat luar biasa orang yakinnya. Ya, ini pertolongan Allah. La uju wal fakhra, kita cerita aja ya. La uju wal fakhra, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita beli tanah. Itu kita beli tanah itu 1 bulan semet apa 2 miliar 100 juta, sama yang punya tanah dikasih 1 bulan 2 miliar 100 juta 1 bulan. Bayangin tuh, pesantren kita gratis 1 bulan, tapi saya minta ya Cang Haji, Bang Haji, jangan 1 bulan lah, 2 bulan aja. Alhamdulillah 2 bulan, sampai 2 bulan lebih itu lunas 2 miliar 100 juta. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yakin, yakin. Tapi yakin Pak enggak bisa di bibir saja. Tadi saya katakan orang yakin itu amaliyahnya. Amaliyahnya itu yakin. Enggak di bibir yakin, yakin. Kalau di mulutnya yakin tapi amaliyahnya enggak yakin, ya enggak yakin. Kayak orang ngomong cinta enggak cinta, tapi perbuatannya enggak cinta, namanya gombal. Jadi orang yang yakin amaliyahnya, warnanya warna yakin, taat orang. Masya Allah. Dan kerasa orang yang taat sama Allah, kerasa daripada orang yang enggak taat, kerasa. Beliau mah masya Allah, masya Allah, masya Allah. Siapapun merasakan Pak, kayak ini umpamanya. Bagi orang yang dikasih lihat oleh Allah, ini umpama dalam, ini dalamnya airnya, dalamnya umpama di sini dikasih warna merah. Ini pasti di sini kelihatan merah. Bagi orang yang mata nih, ini sesuatu yang zahir ya, berarti ngelihatnya pakai yang zahir. Ngelihat mata kita ini warnanya merah. Kelihatan ini warnanya merah, merah, bisa kelihatan. Begitu pula hal yang tidak tampak, berarti ainul basirah kita, pandangannya, kacamatanya bukan yang ini, tapi ini. Kelihatan juga dikasih lihat sama Allah. Beliau mah masya Allah. Masya Allah, masya Allah, udah bagus. Kalau beliau belum. Itu ulama bisa merasakan dengan zauknya. Nah, kita kalau sawan ke rumah kiai itu hati-hati, bersihin uduknya zahir batin, uduknya zahir batin. Bagaimana uduknya zahir batin? Ketika kita uduk, kita basuh, bukan hanya basuh tangan aja, basuh daripada maksiat tangan, muka, maksiat muka. Lalu sucikan, bersihkan hati kita, datang kepada ulama, insya Allah bersih, beliau rasakan dengan zauknya. Orang yang taat kepada Allah itu tampak di dua keadaan, di muka sama di anggota tubuhnya. Di muka aktivitas mau, aktivitasnya maunya ibadah aja, nggak mau maksiat. Di muka terang wajahnya gitu, walaupun nggak putih warna kulitnya, terang gitu.
Ya, jadi keluar tuh. Ya, kalau bahasa kita apa? Orang inner beauty-nya keluar. Jadi disuruh kita duduk sama orang yang yakin, duduk. Ya, kalau dia punya majelis ilmunya, duduk. Duduk, duduk. Bersamanya. Wasma'u minhum, dengarkan daripada mereka ilmal yakin, pembahasan ilmu yakin. Wa wazimu 'alal iktida'i, dan tekun olehmu atas mengikut kepada mereka, tekun, duduk, ngaji. Jangan kagak ngaji, duduk. Jadi ngaji itu kuat, daya tariknya kalau ngaji kuat, magnetnya kuat. Maka saya katakan orang kalau ngaji tekun ngajinya, lalu punya hubungan baik sama guru, insya Allah sholat lima waktu dia nggak tinggalin. Saya yakin itu. Tapi kalau dia nggak ngaji, walaupun cakep orangnya, bagus, ya benar, tapi nggak ngaji, sangat dimungkinkan dia akan ninggalkan sholat walaupun satu waktu. Begitu. Jadi sholat itu daya ngaji itu daya tariknya kuat. Liyakwa imanukum, supaya kuat iman kamu, duduk. Jadi supaya kuat iman kamu. Ini seruan kita untuk ngaji, duduk sama ulama, duduk. Jangan enggak duduk. Liyakwa yakinukum, supaya kuat yakin kamu. Kama kau yakinum, sebagaimana kuatnya yakin mereka. Guru saya pernah bicara, anak saya katanya, walau dia cuma duduk doang, enggak sampai dia bisa baca kitab, duduk aja dia udah senang banget. Berarti apa? Betapa mahalnya duduk di majelis ilmu, betapa mahalnya. Apalagi sama orang yang khusus, ini khusus nih, ini enggak sembarangan orang, sama orang yang yakin. Wa qalilun minal yaqini khairun min katsirin minal amali. Sedikit daripada yakin lebih baik daripada banyak daripada amal. Ada orang amalnya banyak tapi yakinnya kurang. Yakinnya kurang. Amalnya banyak, kok amalnya banyak yakinnya kurang? Boleh jadi amalnya banyak tapi maksiat mulu. Gitu. Boleh jadi amalnya banyak maksiatnya banyak. Nah, yang bagus amalnya banyak dia enggak maksiat. Kemarin saya sudah jelaskan tentang al-iktisab, al-ijtinab. Yang bagus dua-duanya. Ya, tapi ijtinab, al-iktisab sama ijtinab bagusan ijtinab. Karena ijtinab itu orang-orang khas. Ya, orang-orang khas. Jadi iktisab yaitu melakukan aktivitas amal, ya, amal solehnya, puasanya banyak, zikirnya banyak, sedekahnya banyak, pergi hajinya banyak, umrohnya banyak. Ini biasanya adalah pemula, orang yang baru benar, pemula, mubtadi. Dia nggak begitu perhatiin kepada ijtinab. Dia nggak perhatiin. Maksiat-maksiat kurang perhatiannya. Yang kedua adalah al-ijtinab. Dia itu selalu menjauhkan yang diharamkan oleh Allah. Dia enggak mau berbuat yang haram, baik zahir maupun batin. Dia jaga banget. Oh, ini haram, enggak mau. Ini haram, enggak mau. Ya Allah, astaghfirullahalazim. 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 Enggak mau dia, astaghfirullah. Nah, ini adalah orang khas. Perhatiannya di situ. Yang bagusnya lagi dua-duanya, ibadahnya banyak, dia enggak berbuat maksiat, insyaallah. Itu kita selalu duduk sama orang yang yakin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma tatkala kila dikatakan nahu kepadanya, rajulun hasanul yaqini katsirul dzunubi wa rajulun mujtahidun fil ibadati qalilul yaqini. Faqala sallallahu alaihi wasallam,
ma min adamin illa wala'u zunubun walakin man kana gharizatuhu al-aqla wasajiyatu al-yaqina lam tadurruhu zunubu li'annahu kullama aznaba taba wastaghfara wa nadima fatukaffaru zunubuhu wa yabqa lahu fadlun yadkhulu bihil jannata. Nabi SAW bersabda, ya, tatkala dikatakan kepada beliau, ada orang ngomong, rajulun, ada seorang laki-laki, hasanul yakini, bagus yakinnya, kasirul zunubi, tapi banyak dosanya. Ya. Ada seorang laki-laki, bagus yakinnya, tapi banyak dosanya. Banyak dosanya, yakin banyak dosanya. Warajulun, ada seorang, ya, mujtahidun, orang yang mujtahid, fil ibadati, dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam ibadah, tapi qalil yakini, sedikit yakinnya. Faqala, maka bersabda Nabi SAW, ya, ini pengandaian aja, ya, tapi orang yang yakin, insya Allah dia enggak banyak dosanya. Ini pengandaian aja, banyak dosa yang dulu maksudnya. Ma min adamiyin, kata beliau, tidak ada daripada manusia illa wal'u zunubun, kecuali baginya mempunyai dosa-dosa. Enggak ada orang yang bersih dari dosa, pasti punya dosa. Walakin akan tetapi man kana gharizatul aqla, siapa saja yang instingnya itu adalah akal, wasajiyatuhu, dan ya, pembawaannya, ya, tabiatnya adalah yakin, ya, siapa yang adalah instingnya, insting apa nih, nalurinya akal, ya, jadi selalu mengandalkan akal, kemudian dan pembawaannya yakin, jadi dia akal sama yakin selalu beriring sama dia, orangnya cerdas dan orangnya yakin, cerdas yakin soleh, lam tadurruhu zunubu, maka dosa-dosa tidak membahayakan dia. Kenapa dosa-dosa tidak membahayakannya? Kenapa? Li'annahu kullama aznaba, karena orang itu ketika berdosa, setiap kali berdosa, taba, dia bertobat. Bukan berarti berdosa itu boleh, bukan. Orang ini setiap dosa dia bertobat. Wastaghfara, dan dia menyesal. Wanadima, dan dia menyesal. Wastaghfara, minta ampun. Wanadima, dia bertobat. Juga bukan sengaja. Tak gua mau berdosa, ntar gua tobat, bukan. Ya. Bukan begitu. Berdosanya bukan sengaja. Itu namanya kalau sengaja, Allah Maha Pemaaf sih, dosa aja lah. Ntar habisnya gua tobat. Itu namanya istihzaan, ngolok-ngolok. Dia enggak, dia terperosok dalam dosa. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Kan ada orang kayak begitu. Setelah berbuat dosa dia nyesel. Saya sebenarnya enggak mau ya Allah, tapi begini ya Allah gitu. Orang itu ya ketika berdosa dia bertobat. Maka fatukaffaru dzunubu, diampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Kita jangan berputus asa, punya dosa yang banyak. Allah Maha terima tobat. Ingat, pengertian ini bukan berarti aku mau dosa entar Allah maafin. Enggak, bukan begitu. Wa yabqa'u fadlun, dan kekallah untuknya keutamaan, yadkhulu bil jannata, masuk dia dengan sebabnya ke surga. Masyaallah. Tapi orang yang yakin, ini pengandaian aja, Pak. Ini pengandaian aja, bukan berarti orang yang yakin kok berbuat dosa, bukan begitu pengertiannya. Ya. Ini pengandaian aja, betapa tingginya yakin. Andai kata dia berbuat dosa, begitu. Andai kata dia berbuat dosa, dia langsung bertobat sama Allah. Tobat langsung, istighfar langsung, nyesel langsung. Tapi orang yang yakin, insya Allah hebat, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, ya,
Sampai sini dulu ya. Wallahualam.